Cuma lagi canggih-canggih dia madam. Okay. Dia on off pula. Eh, boleh jangan tak? Ya, yeah, okay. Boleh, boleh dengar. Okay, okay. Alright, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat tengah hari anak-anak madam. So, sebenarnya ada lagi 6 orang ni mana. Okay, kalau ada apa-apa isu, you all macam biasa, boleh bagi tahu dengan madam. Kelas madam, I am not rigid. I know you are at home. Aim kita ialah nak dapat apa learning outcome yang kita nak belajar. Okay, so for today, we are going to learn about apa hari ni? Molecules of life. Tadi madam dah cakap, ada kawan-kawan kata inilah bab molecules of life. Dalam bab ini ada 5 molecules of life yang penting untuk kita belajar. Okay, di mana kita mula dengan water. Hari ni saya nak cover water je. Okay, water ni elemen penting, H2O tu. Okay, yang kedua adalah karbohidrat, gula lah orang kata. Gula ni ada gula yang simple, ada gula yang kompleks dan sebagainya. Okay, dan kita nak belajar juga lipid, lemak, minyak kat dalam dekat dapur you. Kita nak belajar pasal butter tu lah, itu geng-geng lipid. Okay, water, karbohidrat, lipid. Okay, yang keempat adalah protein. Dan yang kelima adalah nucleic acid. Okay, nucleic acid ni apa? Siapa tahu nucleic acid ni apa? Nucleic acid. Apa dua contoh nucleic acid dalam benda hidup? Any answer? Ha, apa dua nucleic acid dalam benda hidup? DNA and RNA. Dalam badan kita, kita ada DNA yang build up kita punya genetic composition. Itu 5 benda yang kita nak belajar. So, saya akan present screen now. Okay, so try. Okay, dah nampak dah screen saya? Nampak. Nampak, alhamdulillah. Eh, suara saya dengar tak? Okay tak, jelas? Jelas. Dengar, jelas. Jelas. Okay, very good. Okay, so. Jelas. Alright, so hari ni cerita dia madam nak ajar pasal air je, water. Okay, dalam bab water ni kalau you tengok dalam nota you lah, you boleh scroll through. Okay, ada berapa je subtopik dia, saya rasa ada 2 je. Di mana kita belajar tentang struktur air, okay, the structure of water. Ini penerangannya, ini rupa dia. Okay, dan juga nanti kita akan belajar juga tentang 6 types of water. You dapat benda ni, that's it. Itulah dia yang kita nak belajar. Okay, so kita tengok dulu untuk slide yang pertama. Alright, so kat sini dia kata structure of water molecule. Ni rupanya. A water molecule, saya nak highlight. Okay, a water molecule is made up of 1 oxygen atom and 2 hydrogen atom. Kalau tengok gambar, ini ada 1. Hidrogen ada 2, itu composition dia. Okay, di mana susunan atom hidrogen dan oksigen ini, okay, jarak dia kalau kita sudutkan, kalau kita nak lukis, okay, actually you tak boleh kalau nak lukis, you lukis H, tengah-tengah ni you buat O. Okay, for this one, kalau you lukis macam ni, wrong structure. Sebab apa? Untuk lukis satu water molecule, okay, water molecule ini mesti O, dia terikat dengan 2 H, di mana H itu dia tak boleh dalam. Kalau macam ni, bermaksud sudutnya ialah 180 degree. Okay, so sebenarnya water molecule dia macam tiga segi sikit macam ni. Tapi tak payahlah sampai ambil protector. Dalam bio kita tak sangat fix macam tu. Okay, so bila you buat dia bukan garis lurus, kita agak-agak macam ni. Sudut ni wajib ingat 104.5 degree. Okay, so inilah cara yang betul untuk lukis water molecule. Okay, tapi dalam biologi, okay, madam nak highlight dekat you all, you ingat yang okay, bila kita lukis gambar rajah, jangan lukis gambar rajah bogil. Ha, a naked diagram. Maksudnya bukan mencarut ya.
Okey, ini nama dia naked diagram. Okay. Kenapa Madam kata naked diagram? Madam rasa korang mesti sakit mata tengok background ni kan? Sekejap, bagi saya jadikan dia putih supaya dia tak mengganggu jiwa raga you all. Okey, so this can be considered as naked diagram. Kenapa naked diagram? Kita hanya label dia 104.5. Actually, semua ni kita kena label. H ni apa? Sorry. H ni adalah hydrogen atom. Bila kena lukis, kena label. O adalah? Oksigen. Oksigen atom. Okay, ikatan antara O dengan H ini, ada tak dia bagi tahu dalam nota? Apa namanya? Covalent bond. So each hydrogen atom joined to oxygen by covalent bond. Okay. So nama ikatan itu adalah covalent bond. Dah dapat satu learning outcome di mana you sepatutnya kena tahu the structure of water. Boleh lukis, boleh label dan ini fakta-faktanya. Okay, next bila kita tengok kat sini, okay, dia bagi tahu yang okay, water ini dia ada sifat, sifat yang kita panggil sebagai pola. Apa maksud pola? Pola ni berkutub, ada kutub. Eh, tak ada kutub pun madam. Okay, dalam kimia, you ada belajar dalam kumpulan berfungsi kan? Kalau hidrogen ni, dia duduk dekat grup mana? Ada 18 kumpulan berfungsi. Hidrogen duduk dekat grup mana? Kumpulan satu, betul? Manakala kumpulan satu ni, dia charge positif. Satu positif. Tapi, bila dia jadi air, dia dah tak ada charge-charge tu. Sebab dia satu charge positif, this one is also satu charge positif. Oksigen ni kumpulan 16 kan? Dua negatif kan? So bila dia dah bentuk ikatan, dah tak adalah charge. Dua negatif gabung dengan dua yang positif. Tapi dia masih lagi ada polariti. Di mana kalau O ni dia ada boleh lagi terikat dengan orang lain. Okay. So itu sifat yang kita kata pola, dia ada partially, separa positif untuk hidrogen dan oksigen ini adalah partially negatif. So kenapa ikatan ni tak boleh lurus macam ni? Sebab bila macam ni, kalau belajar kimia lah, saya tak ingat lah you belajar kimia, saya dah lama tak belajar kimia, dia ada lone pair. Lone pair tu, okay, yang tolak dia, negativity tu. Ini yang dia sebut sebagai, okay, water is polar molecule because oxygen hydrogen atom of water molecule have unequal distribution of electron. Yang ni dia boleh terikat dengan dua lagi. Dia negatif. Yang ni positif. So sebab tu ikatan dia jadi macam ni. Bukan lurus. Okay. So oksigen yang dua negatif ini kita perihalkan sebagai more electronegativity than oksigen. Okay. Jadi oksigen pull electron closer to hydrogen. So dia tolak lah. So ini yang menyebabkan kita kata oksigen yang madam dua partially. Ni simbol ni macam simbol macam ni. Macam simbol music gitu. Dia pergi lambda gitu. Apa simbol partial. Okay, give oksigen partial negative charge. Dia dua lah sebenarnya. Tapi kalau you tulis partially negative macam ni pun okay. Ataupun hydrogen partially positive. So itu dia yang pentingnya, dia tak ada minta you terang-terangkan ni pun. Yang asas, apa yang membentuk water? Satu oksigen, dua hidrogen. Kenapa jarak dia macam ni? Sebab oksigen lebih electronegativity daripada hidrogen. Ayat ni penting. Okay ni. Oksigen is more electro than hydrogen. Inilah reason kenapa. Kenapa yang mana? Kenapa sudut dia ni adalah 104.5 sebab dia lebih electronegativity dengan sifat partially-partially ni. Boleh ke tidak? Okay? Okay? Okay. Jangan ingat belajar bio kat matrik ni nak kena hafal semua ni tau. Kita bukan main hafal-hafal tau. You all bukan masuk matrik nak jadi Hafizah biology. Okay? Ataupun Hafiz biology. Okay. Apa yang kita nak faham kat sini? Struktur air. Ini struktur air. Dan cerita dia. Ini fakta-fakta dia. Boleh Madam proceed? Boleh. Ya. Dia kata kalau ada soalan berkaitan benda ni, dia tanya apa je?
draw a water molecule structure. So, ni lah. Tiga markah ataupun dua markah. Ataupun dia boleh tanya, okay, describe the structure of water molecule. Dua markah. So, kena ada dua point. Contohnya, kalau dapat dua markah untuk describe, describe jangan lukis. Tak dapat markah. Describe kena perihal kan. So, you kata water is made up of one oxygen atom and two hydrogen atom. Satu markah. Apa-apa ni, fakta-faktanya kita boleh pilih. Okay, dia punya degree apa, angle between water molecule antara hydrogen tu adalah 104.5. Fakta. Dia terikat dengan covalent bond. Fakta. So, ini semua apa yang boleh kita perihalkan kalau disuruh describe. Ya, itu antaranya. Nanti kita tengok soalan. Alright, so next. What is the effect of water polarity? Polarity tadi, bila hydrogen partially positif kan? Tadi ni partially positif. Okay, kalau oksigen dia partially negatif. So dia result in formation of hydrogen bonding. Tadi antara oksigen dengan hydrogen yang dalam satu water molecule, satu Mickey Mouse ni, ikatan ni nama dia covalent bond. Okay, so dalam gambar yang ada sekarang ni ada berapa water molecule? Okay, ada lima sebenarnya. Madam bulatkan eh. Dua water molecule. Tiga water molecule. Yang tengah ni empat water molecule, lima. Okay, so antara lima ini dia terikat. Nampak tak? Kalau yang ni H, dia akan terikat dengan O. Kenapa H tak terikat dengan H? Sebab charge positif dia akan tertarik dengan charge yang negatif. So yang charge positif adalah hydrogen. Charge yang negatif adalah oksigen. So ni dia pernah minta lukis kalau dekat SDS. Sekarang kita belajarlah dulu. Ni mana nak padam dulu ni. Korang tak nampak. Okay. So apa ikatan yang ada antara lima water molecule ni tadi? Itu yang kita panggil sebagai hydrogen bond. Okay, dia akan ada formation of hydrogen bond. Hydrogen bond form when partially positive hydrogen atom attracted, tertarik pada negative charge of oxygen. Antara water molecule dengan water molecule. So antara satu water molecule dengan satu water molecule ni dia terikat. Nampak ni satu dekat dengan dua. Okay, tapi cara dia terikat, kalau H dia akan dengan O ni. Okay, jap, mari dia lukis. Okay. So let's say this is my first water molecule. Okay, O. Dia terikat dengan H. Terikat dengan H. Okay, so ini ikatan ni adalah covalent bond. So this is my first water molecule. Okay, kita tahu, okay, hydrogen ni tadi partially positive. Partially positif, yang ni dia two partially negatif. Maksudnya, okay, dari H ni nanti dia boleh terikat dengan satu lagi. Sebab dia positif, dia boleh terikat dengan mana-mana yang partially negatif. This one pun boleh terikat dengan satu lagi. Tapi oksigen sebab dua negatif, dia boleh terikat dengan lagi dua. Okay, so dia terikat dengan siapa? Okay, mana tukar, buat warna hijau. Kalau H, boleh ke dia bind dengan H? H dengan H. H ni pun tak positif. Tak boleh. Positif kena dengan negatif. Okay. Jadi dia akan terikat dengan O. So O ini adalah water molekul yang kedua. So lengkapkanlah. Okay, O. So ni H dia. Ni H dia. You look at that comel-comel. This one? Jangan nyanyi, nanti kawan-kawan terganggu. Okay, nampak tak dua ni? So dekat sini, dia telah terikat dengan okay, another two water molecule. Tapi H terikat dengan O. Okay, kalau O ni, macam mana pula? Macam mana dia terikat? Boleh dia terikat dengan O juga, sama macam bawah? Kalau O tak boleh dengan
Apa? Ha. Apa yang terikat kat kaki dia ni? Hydrogen. Mestilah. Hydrogen. Tapi bila macam ni ramai yang tersilap, dia akan buat HO kan? Lepas tu dia pergi buat macam ni. Betul tak ni? Tak. Allah. H dia dengan H. Haa, mana boleh. Ingat H ni charge dia apa? Satu je positif. So macam mana dia boleh nak terikat dengan dua? Bila satu positif, satu je tangan ekstra dia boleh ada. Ha, ni salah. So ini salah. So maknanya kaki yang tu macam mana? Ambil sini lah. Sebab O yang boleh ada dua tangan. O boleh ada dua tangan. Ingat. O dua tangan. H satu je. Ha, H ni satu tangan, H ni satu tangan. O dia boleh dua tangan. Ha, so this one, macam wajib ke buat belah sana kalau nak buat belah sini? Suka hati korang. Katalah korang nak buat macam ni. Asalkan bila you buat macam ni, you nak buat macam ni kan? Asalkan apa? Asalkan sudut water ni antara O dengan H ini adalah 104.5. Jangan lukis garisan lurus. Amida, kadang-kadang saya buat ni macam 90 degree. Ha. Dia takkan ukur. Kalau you label, dia akan terima. Okay? Dan apa label penting yang ada dekat sini berbeza dengan tadi? Okay, macam biasalah, this one you bolehlah label sebagai oksigen atom. Okay, hydrogen atom. Ada satu lagi labeling penting. Siapa boleh suggest kat madam? Ha. Apa satu label penting? Covalent dah? Satu lagi. Hydrogen bond. Yang mana hydrogen bond? Warna apa? Merah. Merah. Very good. Okay, hydrogen bond. Jangan confuse hydrogen bond dengan hydrogen atom. Okay, perasan tak madam buat? Kalau covalent bond ni, madam buat garisan straight je. Tapi hydrogen bond ni madam buat garisan putus-putus. Itu salah satu cara. Tapi kalau you buat garisan lurus pun tak salah. Dia label. That is a very important thing, not to draw a naked diagram. Sebab tu madam marah kalau orang lukis diagram lepas tu tak label. Okay, sebab pemeriksa takkan tahu you lukis apa sebenarnya ni. Kalau lukisan kita memang cantik tak apa. Tak cantik tak apa. Yang penting label tu betul. Dan kemas. So selesai dah kita belajar tentang struktur air, di mana air juga satu water molekul. Okay, maximumly dia boleh terikat dengan berapa water molekul yang lain. Kita rujuk pada yang ni eh. Yang ni boleh lagi terikat. The first water molekul boleh terikat maksimum berapa water? Empat. Itu kena ingat. Hydrogen bond with maximum four neighboring. Neighboring ni yang sekeliling dia je lah. Jangan kata ada 8 water. Tak boleh. Sebab apa 4? Yang ni satu charge positif, satu charge positif, dua charge negatif. So total 4 sahaja. Alright. Proceed. Next. Kita ada 6 properties of water. Actually penerangan ni tak perlu tahu detail pun. So you kena tahu 6 ni dulu. Hafal. Yang ni madam kata hafal. Kena tengok nama dia betul-betul. Okay, apa itu 6? We go for the 6 tu dulu supaya you boleh highlight apa yang you kena hafal. 6 properties air adalah yang pertama, dia bersifat sebagai universal solvent. Universal ni menyeluruh, solvent tu pelarut. Pelarut yang universal. Dia boleh melarutkan macam-macam bahan. That is universal solvent. Nombor 1. Ada 6 eh. Yang kedua, dia ada low viscosity. Makna low viscosity, kelikatan dia kurang. Okay, contoh kalau madam tuang air dengan madam tuang minyak. Yang mana lebih likat? Minyak dengan air. Minyaklah likat ataupun madu. Minyak dengan madu. Madu tu lambat je nak turun. Air tu slow. Okay, so air low viscosity, kurang likat. Madu tu high viscosity. Tapi sifat air adalah low viscosity. Yang kedua. Yang ketiga, okay, dia ada high specific heat capacity. Apa dia ni? Ni kejap lagi madam terang. Yang keempat, dia ada high latent heat vaporization. Okay. Madam, kena apa satu-satu ke? Yang ni je paling mencabar pun. Lepas ni tak ada dah. Okay. High specific heat capacity. High latent heat of vaporization. Okay. Yang kelima, dia ada high surface tension.
Extension ni apa? Kalau you perasan tak kalau air yang menitik dekat atas air. Daun ke ataupun you titiskan air setitik eh, bukan tumpahkan eh, setitis air dekat atas meja ke, dia macam melengkung tu. Ha. Lengkungan air yang buat jadi bulat macam tu, itu disebabkan oleh high surface tension. Okay, dan yang terakhir, yang kelima, dia punya maximum density, suhu dia paling density iaitu dalam bentuk ais itu adalah pada suhu 4 darjah Celsius. Itu yang paling dense, paling tumpat. Okay, sebab kalau beku betul-betul kosong, kita tahu ais akan terapung. So dia punya sifat maximum density dia 4. So ada 6. 6 ni kena hafal. Cerita dia kenalah cerita sikit. Orang kata takkan nak hafal membabi buta je madam. Tak reti macam tu. Okay. So apa ceritanya bila kita kata water ini sifatnya adalah sebagai universal solvent? Okay, yeah. Alright, so universal solvent membawa maksud yang water boleh dissolve many substance. Dia boleh larutkan banyak bahan. Contoh bahan yang dia boleh larutkan mestilah bahan-bahan yang polar juga. Dia ni berpolar, ada charge positif, ada charge negatif, partially tu. So dia akan boleh larutkan benda yang ada polariti jugalah. Contohnya apa? Ha, yang boleh larut. Apa benda yang boleh larut dalam air? Okay, kat rumah you boleh try. Cuba try larutkan minyak. Letak satu cawan air, letak satu sudu minyak. Letak satu cawan air, letak satu sudu garam. Letak satu cawan air, letak satu sudu gula. Yang mana larut? Yang mana tak larut? Yang larut itulah adalah yang boleh dilarutkan oleh water ni, itulah yang kita kira sebagai polar molekul. Contohnya NaCl. NaCl ni apa? Table salt. Garam kat rumah kita tu. Ya, garam. Sebab garam. Apa? NaCl, saya tengok garam tu saya tak nampak pun charge positif negatif dia, madam. NaCl, you belajar kimia, bila dalam air dia akan mengion menjadi charge sodium ion dan chloride ion. So nampak tak? Sodium ion ni bila dia charge positif, O dia akan mengelilingi dia. So pisahkan dia dari Cl. Cl pula okay, dikelilingi oleh hidrogen tadi. Terpisah dia dari Na. So bila kita letak garam dalam air, air boleh larutkan garam. Itulah contoh okay, macam mana air boleh menjadi universal solvent. Okay, waktu dia mengelilingi sodium ataupun klorat ini, keadaan itu kita panggil dia sebagai formation of hydration shell. Cengkerang hydration. Okay, di mana dia akan memisahkanlah antara yang dia nak larutkan. So tak perlu tahu detail sangat. Kita just tahu universal solvent ni apa. Dia boleh larutkan banyak substance. This is the first point yang I'm going to highlight. Itu yang paling penting. Okay. Yang kedua, okay, bila kita kata water ni sifat dia low viscosity. Maksud low viscosity tadi madam kata dia punya kelikatan dia tu kurang. Kurang likat. Tak pekat lah. Kurang likat. Sebab tu air dia mengalir dengan laju. Okay, apa kepentingan air ada sifat low viscosity ni? Okay, so kalau kita tengok kat sini dia kata water has low viscosity untuk membolehkan dia untuk easy to flow dan move. Senang nak mengalir, senang nak bergerak dengan kurang rintangan, with low resistance. Okay, due to hydrogen bond between water molecule, okay. Tadi kita belajar satu water molecule able to be bonded with another four water molecule. Betul? Okay, so ikatan hidrogen ni dia tak kekal. Dia senang terputus. Bila haba kuat sikit je, terputus. Bila tak ada haba, dia boleh form balik. So sebab tu perubahan daripada ais nak jadi apa? Liquid, then dari liquid boleh jadi gas. Kenapa senang bertukar-tukar ni? Disebabkan ada haba, sebab yang terputus itu adalah hydrogen bond. Covalent bond tak putus ya. So hydrogen bond between water molecule continuously break and reform. So ini penerangan. Okay, kepentingan dia okay, bila low viscosity. So dia senang nak flow, senang nak move dengan kurang rintangan.
cuba you bayangkan dalam badan kita ni kan anak-anak ada 70% air. Kalaulah air ni sifat dia high viscosity, likat macam madu tu, you rasa proses untuk angkut oksigen tu nak sampai ke otak, nak sampai ke seluruh badan tu cepat ke lambat? Of course dia jadi lambat. Yelah, nanti kat kaki you oksigen nak dipam dari paru-paru, tak sampai ke kaki, lambat 3 hari pun sampai. Dah bahagian kaki kita tak ada oksigen, mati, paralyzed bahagian kaki. So oksigen perlu mengalir, okay, untuk buat proses penghasilan ATP dan sebagainya. Jadi that's why darah kita ni komponen dia banyak air. Air tu kena ada sifat low viscosity, kurang likat, supaya senang bergerak, senang mengalir. Alright. Air ni dia ada banyak tempat eh. Dalam badan kita ada 70%. Dekat pipe memang ada air juga. Cuba bayang nak mandi, tak ada air dalam baldi, air tu likat macam madu. Lambat je. So bersyukurlah kita sebab air ni sifatnya yang kedua, low viscosity. Sekejap lagi madam nak suruh summary eh, apa tajuk-tajuk nama dia ni. Okay, dua ni madam saja letak kat tempat yang sama dalam nota dia berturutan. Okay, kat sini nama dia high, air ni tinggi, specific heat. Okay, sorry. Okay, apa maksud specific heat capacity? Dia kata kat sini dia adalah amount of heat that must be absorbed. Okay, or lost. Maknanya air tu, okay, berapa banyak heat yang dia boleh serap atau berapa banyak heat dari dia yang boleh hilang menyebabkan berlakunya perubahan suhu. Dia melibatkan perubahan suhu kan, bila satu air ini berubah suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Contoh air yang ada daripada pipe, you tadah, you nak jerang dia dekat atas dapur, nak boilingkan air. Air yang berada pada suhu bilik 27.5. Bila you boil sampai keluar bubble, maknanya dah berapa banyak perubahan suhu tu. So amount of heat yang diserap dalam air tadi tu dikira sebagai specific heat capacity. Dan air ni sifat dia, okay, high specific heat. Maknanya you nak naikkan 1 darjah Celsius air, okay, susah berbanding you nak naikkan 1 darjah Celsius pada besi. Apa pentingnya macam tu? Bagusnya dekat badan kita lah. Dalam badan kita ni banyak air. Pernah tak you dengar orang demam suhu 60 darjah Celsius? Ataupun 100 darjah Celsius sama macam air mendidih? Pernah dengar tak? Tak pernah berlaku. Sebab apa? Bila you demam, apa sebab kita demam? Mungkin sebab ada infection, badan kita inflammation. Haba daripada inflammation tu atau haba daripada cuaca panas tu, dia kena menyebabkan semua. Katalah berat kita 60, 70% dari 60, katalah dalam 40 lebih, 49. Okay, 49 kg itu nak kena naikkan 1 darjah Celsius. Ini nak naikkan 1 gram 1 darjah Celsius pun susah. Ini kan pula nak naikkan 49 kg punya 1 darjah Celsius. So, sebab tu kalau kita demam, dari 37.5 mungkin suhu kita jadi 38. Itu pun dah teruk dah. Tak ada sampai ni. Kalau 40 tu boleh menyebabkan banyak sistem dalam badan you dah start shutdown. Sebab apa? Sebab kita punya badan banyak protein. Protein tu denatured. Nanti kita belajar bab protein. So air ni bagus sebab dia punya specific heat capacity dia tinggi. High specific capacity. So susah nak meningkat suhu tu dalam kuantiti yang banyak. Manakala air juga ada sifat tadi specific heat, yang ni latent heat. Tapi latent heat capacity, latent heat of vaporization. So vaporization pernah belajar kan? Apa maksud vaporization? Dia proses perubahan apa kepada apa? Vapor. Tadi nak tingkatkan 1 gram air 1 darjah Celsius. Bila vapor, dia melibatkan pertukaran dari liquid kepada gas. So berapa banyak haba yang boleh diserap, nampak tak, heat of vaporization. Apa latent heat ni? Okay, dia adalah quantity of heat that liquid must absorb. Okay, supaya 1 gram air bertukar keadaan, okay, kepada gas, daripada liquid kepada gas. So bila air berubah kepada gas, haba yang diserap itu dipanggil latent heat. Dan juga sifatnya banyak, bukan senang nak tukar liquid kepada gas.
Madam, saya senang je madam. Saya letak kat dapur gas tu, kejap je air tu dah hilang semua. Kena ingat haba yang dibekalkan oleh dapur gas kita tu banyak. Berbanding kalau kita kata air dalam badan kita nak terhidrat. Kalau you expose pada panas lama, barulah you rasa dehydrated kan. Itulah dua beza, nama ni lah yang paling susah sikit. Kalau dua ni you rasa okey, insyaAllah ada masalah. Sebab dalam exam, dia mungkin keluar dalam soalan objektif. Dia bagi, which from the below statement is not properties of water. So you tahu properties of water ada enam. Nanti dia tukar-tukarlah. Mungkin tadi low viscosity, dia tulis kat situ high viscosity. You kena tahu betul-betul lah low ke high. Specific heat ke latent heat ke. Latent heat kadang-kadang dia buat saja je. Dia nak peningkannya dia buat latent heat of capacity. Sebab tu kena tahu dia punya tu. Okay, last two. Okay. Right, so high surface tension. Tadi Madam dah cerita surface tension tu. Okay, so macam mana dia terbentuk. Jangan risau, you tak perlu pun nak hafal benda ni. Okay, tapi kita nak faham macam mana benda ni boleh terjadi. Okay, actually kita tahu antara water dengan water, dia terikat melalui ikatan yang kita panggil tadi sebagai apa? Hydrogen bond, betul? Antara satu water dengan satu water lain, ni hydrogen bond. Ni dia tak bentuk Mickey Mouse lah sebab dalam ni dah terus H2O. Okay, so ikatan yang aero-aero ni semua hydrogen bond. Okay, so dia kata kat sini water has high surface tension than any other liquid. Okay, disebabkan oleh dua benda menyebabkan dia ada sifat ini. Yang pertama adalah cohesion dan yang kedua adalah adhesion. Apa itu cohesion dan adhesion? Saya percaya you pernah belajar. Okay, cohesion ni adalah daya tarikan antara water molecule dengan water molecule. Dia same molecule. So dalam cerita yang kita cerita sekarang, we are talking about water. So antara water dengan water, dia akan ada cohesion. Okay, ini yang menyebabkan, inilah yang responsible kepada surface tension. Okay, contoh kita titiskan air atas meja. Kenapa yang membentuk bulat tu yang kat permukaan je, dekat dalam tak ada? Sebab you kena ingat, okay, katalah ni madam titiskan satu air. Okay, kat sini ada water molecule, water molecule, water molecule, water molecule. Okay, bahagian dalam ni pun ada. Yang dalam dia terikat, sekejap. Sorry. Ada lukis water molecule dulu. Okay, you kena ingat antara water molecule dengan water molecule kat dalam ni, dia terikat menggunakan hidrogen. Kan, satu boleh terikat dengan empat, satu boleh terikat dengan empat. Tapi yang kat permukaan ni, boleh ke dia terikat dengan udara? Udara. Tak boleh. So bila dia tak boleh terikat dengan udara, so dia macam lemak atas tak boleh pegang. So dia kena pegang ke bawah. So dia tertarik ke bawah. Itu yang menyebabkan pada permukaan ini, air ni dia akan terpaksa tertarik dengan kawan-kawan sebelah dia je. Sebab dia tak boleh terikat dengan udara. So ini yang membentuk layer yang kita panggil sebagai surface. Okay, ini yang dia cerita kat sini, responsible for surface tension. Okay, the unequal attraction. Unequal attraction ni berlaku kat mana? Dia tak berlaku kat dalam ni. Dalam ni okey je. Okay, unequal tu berlaku dekat antara air dan water interface. Permukaan antara udara dengan air. Yelah, kat bahagian permukaan ni je. Okay. Produce a strong layer. Manakala yang ni dia cerita apa? Force attraction between water molecule with air molecule cause water stick together. Yang ni tak. Yang ni dia cerita pasal benda lain nanti. Yang ni tak ada kaitan. So kalau surface tension, part ni sahaja yang penting. Okay, apa yang menyebabkan surface tension berlaku? Cohesion between water molecule, di mana terbentuknya ikatan ini yang kita panggil sebagai hydrogen bond. Tapi kenapa kat sini je ada cengkerang air ni? Sebab dekat air dengan water interface, okay, dia tak boleh terikat dengan udara. So dia terikat antara satu sama lain dan pull water inward. Okay, dan yang terakhir, okay, apakah sifat yang keenam adalah maximum density at 4 degrees Celsius.
Okay, water has high density. Ketumpatan, eh. Density ini adalah ketumpatan. Paling tumpat. Kita tahu bila benda tu tumpat, dia akan tenggelam lah. Tapi, kenapa ais ni terapung? Sebab ais, suhu dia adalah 0°C. So, air, mungkin air ni kalau 4, dia tenggelam lagi. Mesti maksimum density 4. Okay, as the temperature decrease dari 4 menjadi 0, density itu akan reduce apabila air start membeku. Maknanya lepas 4, 5, 6 sampai 100 tu, sampai suhu bilik tu dia density lah. Tapi kurang dari 4, dia akan kurang densitinya sebab tu dia akan terapung. Okay, ice is less than liquid. Sebab ice ni biasa 0°C. Liquid bermula 4°C, dia tumpat. Kalau sebelum, dia tak. Dia boleh terapung. Okay, ini yang menyebabkan ice have to lesser density than okay, so itu je dua benda yang ada dalam subtopik ini. Okay, apa dia 6 properties of water tu? Berjaya hafal ke tidak? Okay, so ini yang madam kata, you boleh buat konsep enrichment ni kemudian lah. Okay, tapi alang-alang, okay, ini apa yang kita dah belajar tadi, kita summary balik. Okay, contohnya, ini adalah konsep tu, cuma madam dah pecah-pecahkan. Okay, complete the label and the figure. So kat rumah, okay, sebenarnya kalau you dapat print, baik. Kalau tak, you salin lah dekat you punya test pad. Buat satu file khas ataupun beli satu buku khas. Khas untuk you conteng bio. Dia tak perlu cantik pun, yang penting you ada. Setiap hari tu apa yang you belajar. Ha, kalau dapat print, okey. Tak dapat, tak apa. Kita guna apa yang kita ada. Jangan jadikan tu sebagai something yang menghalang you. Okay, now saya nak, ada siapa-siapa nak volunteer? Apa kata kita complete the label? Complete and label. Apa yang tak complete? Gambar dah complete. Okay, you sebut apa dia, saya tulis. Okay, the first structure. Ha, ni tangan ni. Tangan antara O dengan H. Valent bond. Valent bond. Okay, yang warna merah ni apa? Apa kita nak tulis? Oksigen. Tulis. Salah. Dua. Ya, betul. Pandai. Sebab dia ada satu di atom. Yang dua partially negatif tu tak perlu. Yang tu tak dikira sebagai label. Cuma kita nak faham berapa ikatan boleh terbentuk, kita kena adalah tu. Dalam labeling tak ya. Okay, ni kiri kanan ni benda sama eh. Apa dia? H ni? Hydrogen atom. Hydrogen bond? Mereka rotan kan? Bond ke apa ni? Apa ni? Apa ni? Hydrogen? Atom. Atom. Apa beza atom dengan bond? Bond ikatan. Atom tu dah nampak dia bulat je tu. Okay. And then this one apa? Apa nak kena label? This one samalah hydrogen bond atom. Bond angle. Hydrogen atom. Bond angle. Nak tulis bond angle ke? Degree. Hydrogen. Nak tulis. It's 104.5 bond angle. Bond angle. Ah, jangan tulis bond angle. 104.5 degree. So inilah benda penting. Boleh label? Okay. Ya, ada soalan kan? Apa dia? Item eh. Okay. Saya say. Apa? Yang ni nak ke? Nak nanti saya hantar yang dah conteng ni. Ya. Nak tengok. Kadang-kadang kita digital. Yang banyak benda. Nak ke tak nak? Ya. Okay. Ya. Right. Ini contoh soalan dalam exam. Kalau structure eh. Kalau paper structure. Soalan water tadi kawan ada tanya kan? Okay. Dia kata complete and label the figure. Complete and label. Lambat sampai ni bunyi. Nah, okay, madam bagi. Okay, complete and label the figure. One, baca molek-molek. Madam kan ajar bio, sebenarnya orang susah sebab dia tak baca betul-betul madam rasa. One water molecule attract to another water molecule. So sebenarnya dia nak suruh kita lukis berapa? Berapa air nak kita lukis? Satu. Satu water ni dah satu dah. Okay. Satu. Lagi dua. Dengan satu lagi. Jadi sekarang ni nak lukis macam mana?
Lukis sama. Kuranglah. Lukislah mana-mana. Satu lagi. Ha, lukis satu lagi. Ya. Kau nak yang kat mana? Nak tangan mana? Kanan. Kanan eh? Abdul. Kanan. Abdul. Mungkin kanan lah. Inilah kanan kan. Okay, let's say you nak dari sini kan. H. Okay, so kita buat garisan putus-putus. Di mana garisan putus-putus itu represent hydrogen bond. So H, kalau H dia mesti terikat dengan? Oksigen. Atom. Oksigen atom. Betul. So lepas tu kita buatlah hydrogen. So hydrogen dia let's say this one. H, this one, H. So sekarang kita dah ada satu water molecule, okay, yang terikat dengan another water molecule. Dah dapat markah penuh ke belum? Belum. Belum. Apa yang buat label. Ya, pandai. Yang complete dah, sekarang kita nak label pula. So label lah. Ulanglah balik sampai pengsan. Bukan susah. Belajar matrik pun senangnya. Oksigen, atom. Apa lagi kita boleh label? Okay. Dekat matriculasi ni lah. Dari segi label ni, okay, kat sekolah dulu macam mana? Okay, contoh. Kita completekan ni tadi. Biasanya diagram. Okay, a correct diagram. Susah ke senang macam mana diagram? Kat matrik ni jahat. Dia bagi satu markah je. Cara marking dia, saya bagi tahu. So kalau macam ni dia tengok, oh budak ni buat tambah kat sini H, oh okay 2H betul. Okay, so dari segi diagram dapat satu markah. Untuk labelling pula, let's say soalan ni, let's say lah madam kata soalan ni dua markah eh. Okay, macam nak dapat satu lagi markah? Ha, label lah. Okay, untuk label sebenarnya any two baru dapat satu markah. Maknanya dekat biologi matrikulasi, satu markah untuk label tu mesti ada dua label yang betul. Contoh kat sini dia je oksigen atom betul. Belum dapat satu markah lagi. Hydrogen atom betul. Barulah dapat dekat sini satu lagi markah. Dapatlah dia markah penuh 2/2. Tapi kalau madam, better. Kita takut ada yang kita tersalah eja. Dalam biologi, salah eja salah. Okay, madam buatlah extra. Contoh this one, madam labelkan hydrogen bond. Bond. Apa satu lagi kita boleh label? Covalent bond. Covalent bond. So ada extra. In case dah tersalah, hydrogen jadi hydrogen ke ataupun atom ni jadi benda lain ke. So at least kita ada extra di mana dia akan boleh. Inilah maksudnya structure. Inilah benda yang you penting kena tahu. Okay. Next. Soalan ni sama juga. Cuma dia kata complete label one water molecule attract with another four home. Oh, another four pula. Ha, Guana. Sampai senang kata tadi, caranya apa? Lukis hydrogen bond yang dia possible dulu. Tips. Hydrogen bond. Okay. Berapa? Empat kan? Okay. Yeah. Dari mana boleh? Kanan. Okay. Okay, kanan boleh satu. Kiri. Kanan kiri. Kiri atas. So satu. Kiri. Oh ni dia boleh dua kan? Jadi boleh satu. Dua. Ada singgit-singgit sikit tak apa? Tak apa. Yang penting dari molekul yang sama. Okay. Next ialah kita letak O dia. See this one. O lah. Kalau ni O ni terikat dengan apa? Hydrogen atom. Ah. Oh nampak madam buat senang lah. Korang buat ke tidak? Okay, set lagi. Jangan salin apa saya buat. Kalau you nak buat, you buat dulu. Then compare dengan nota saya. Boleh macam tu? Boleh. Itu cara baru you all dapat practice. Dan apa-apa je yang kita belajar, jangan biar terlalu lama untuk you ulang tengok balik. Nanti benda tu hilang. Okay? Okay. So yang bawah ni betul lah madam buat ke salah ni? Ha, yang tu salah madam. Ini salah, kenapa salah? Hydrogen tak boleh sama dengan hydrogen. Sebut nama siapa yang tegur madam salah tu. Tak tahu. Mawak siapa sayang madam tak dapat tengok ni. Betul lah tu. Malu tak sebut nama. Sabar je lah. Dah lah madam tak dapat jumpa korang.
Okay, so untuk hidrogen ni, kena ingat eh. Jangan sampai you buat hidrogen ni terikat dengan hidrogen. Okay, bila dia hidrogen, dia mesti terikat lukis O dia dulu. Macam ni pun sama, lukis O dia dulu. So, tengok balik. Okay, another hidrogen tak boleh dari sini lah. Sebab hidrogen satu je tangan. Betul. Kan, itu tips dia. Hidrogen. Hidrogen. Okay. So tak kisah, kalau macam ni pun dah kira betul. Inilah macam mana satu terikat dengan empat tapi dapat markah penuh tak? Belum lagi labelkan macam tadi. Tapi tak perlu label semua. Contoh ada empat hydrogen bond. Janganlah label empat-empat. Tak payah. Salah satu je. Okay, this one you pilih. Hydrogen bond. Hydrogen bond. Okay, this one covalent bond. Kalau orang yang acah-acah hebat, cik acah-acah hebat. Okay, diagram ni betul semua. Kalau tersilap satu je pun dapat kosong. Ha, kalau betul semua baru dapat satu. Label ni kalau betul ejaan dua, dapatlah satu lagi markah. Tapi sometimes, sometimes lah, mungkin markah soalan ni akan jadi tiga markah. Okay, kalau tiga markah, diagram tetap satu markah. Label yang dua markah. Macam mana nak dapat label dua markah? Berapa label you kena bagi? Empat. Empat. So carilah benda lain lagi. Ha, oksigen atom. Itu je tips dia. Okay. Satu lagi benda tu madam tak nak kita go through. Sempat ke? Alamak. Dah nak habis masa. Kejap. You all pun nak solat nak apa semua. Kejap. Okay, ada kelas lagi ke petang? Ke petang ni korang dah tak ada kelas? Saya tak ingat jadual korang lagi. Petang ada kelas? Oh, tanya kelas dah tak jawab dah. Takutlah tu madam nak buat lah. Tak. Tidak, madam bukan begitu. Madam pun lapornya. Okay, so boleh eh? Boleh faham eh? Ya, ini antara yang penting lah. Kalau you rasan tadi ada tiga benda je. Satu kalau suruh lukis satu, suruh lukis dua berdasarkan soalan. Boleh je dia nak minta suruh lukis tiga. Tapi kita baca berdasarkan kehendak soalan tu. Okay, dan jawab ikut markah. Alright, so untuk this part, okay. Ni nanti you try lengkapkan. Okay. Ini sebenarnya adalah poin-poin kejap. Ni madam besarkan kejap. Bagi nampak. Nampak tak? Dia cerita balik pasal fakta. Dari segi struktur air, apa dia? Dia diperbuat dari satu water molecule dengan satu oksigen atom, dua hydrogen atom. Angle dia bend. Bend tu dia apa orang kata bend. Bend apa bahasa Melayunya nak? Bengkok. Lentuk. Lentuk lah. Maknanya korang tahu lah dia tak lurus lah. Dia macam bengkok sikit bengkok. Kan? Ha. Tahap angle bengkok dia adalah 104.5. Korang try dulu isi dulu. Okay, maklumat-maklumat ni ada. Kalau madam cara nak train, nak suka bio ni, baca sekali lalu. Okay. Then try isi. Lepas tu baru semak. Sebab ni nanti madam akan bagi. Okay, so ikatan antara air, antara oksigen dengan hidrogen, nama ikatan jangan confuse. Kalau hidrogen dengan oksigen dalam satu water molecule covalent bond. Apa sifat air? Polar. Kenapa kita kata dia polar yang ada partially positive, partially negative? Sebab dia punya unequal distribution of electron. Ataupun sebenarnya untuk yang empat ni, kita boleh tambah satu lagi fakta yang kita kata oksigen. Oksigen apa? Is more electronegativity than hydrogen. Ada dalam nota tadi. Okay. So sebenarnya cara tutorial kita nak guna dua modul ni sebab setiap bab akan ada juga konsep map ni, akan ada nota. So ini sebenarnya, so you dia macam nota ringkas lah, tapi you kena isilah tempat kosong ni. Okay, bond within. Within ni apa? Dalam. Dalam water ada bond apa? Covalent bond. Okay. Kalau yang bawah ni, kejap. Nanti madam zoom out balik. Okay. Then yang ni dia kata different between hydrogen bond dengan covalent bond. Yang paling penting you highlight ni, strong. Kalau covalent ni, antara satu water molecule, covalent bond ni takkan putus. So itu kita consider sebagai strong. Tapi antara one water molecule with another water molecule terbentuk hydrogen bond. So sifat hydrogen bond ini dia lebih weak. So itu sikit lah. Ini kena setakan balik kalau masa download kan dia jadi pelik. Alright, dan last one.
Dari segi properties of water. Apa 6 properties of water? Jom kita sebut sama-sama. Yang pertama, universal. Universal solvent. Di mana dia boleh larutkan macam-macam benda. Yang kedua, dia adalah low viscosity. Apa low viscosity? Low viscosity. Kurang ikat. Kurang ikat. Okay, then yang menukarkan 1 gram kepada 1 darjah Celsius tu namanya ialah High specific heat capacity 4. Nah, mesti ada 4-4, jangan high capacity je, high specific heat capacity. Okay, yang keempat, yang menukarkan gas, liquid kepada gas, haba yang disebabkan itu High latent heat of vaporization. Ya, betul. So dekat bawah ni adalah cerita dia sikit, nanti you all tengok. You all see, you all tengok. Adalah cerita yang berkaitan dengan kehidupan kita, tak perlulah dimemorize dari apa. Yang penting nama ni. Okay, dan dua yang terakhir sebelum kita habiskan kelas kita hari ni. Okay, maximum density at 4 degree Celsius. Ini yang menyebabkan ice less dense. Dia tertukar air ni semua. Tak salah. Okay. Yang kelima, high surface tension. Okay, apa kepentingan high surface tension ya? Ada kepentingan pada kita? Kita ada kepentingan high surface tension. Kita tak ada kepentingan tu. Tapi kalau you perasan, siapa suka pergi tasik, pergi jogging pergi tasik? Ataupun pergi memancing. Perasan tak dekat permukaan air ada serangga yang boleh meniti dekat atas permukaan air. Ada yang kaki panjang. Ha, apa nama dia? Tahu tak nama dia apa? Water strider. Nama dia lah. Nama Melayu dia mana tahu. Okay, kalau you tengok ada serangga yang boleh macam dia melompat-lompat yang kaki panjang dekat atas air. You rasa kalau tak ada surface tension antara udara dengan air tu, boleh ke dia melompat-lompat tu? Dah tentu-tentulah dia lemas. Selamat jalan. Dengan adanya high surface tension, nanti dapatlah organism tu berjalan dekat atas air. Alright. So, itulah dia yang kita belajar hari ini. Apa kita belajar hari ini? Ada dua yang utama. Apa dia yang utama tu?